hatiku. Seringkali sudah ku bertanya, tiada jawab di bibirmu. Apa sayang, apa yang salah padaku? Katakanlah, jangan kau hanya membisu. Setiap kali kita bertemu, tak pernah engkau menegurku. Seandainya kau sayang padaku, siramlah bunga di hatiku. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mungkin pernah berwisata bareng kami dari Salvatur mungkin sudah hafal. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai ya. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Kita ulangi. Halo semuanya. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, hai, halo, halo, hai. Duh. Baik, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Salam sejahtera, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di sore hari ini Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Salvatur Majenang, salah satu biro perjalanan wisata yang ada di Kota Majenang yang alamatnya berada di Pahojean. Nah, alhamdulillah sore hari ini berkesempatan untuk dipercaya oleh dari pihak UPTD Puskesmas 1 Cimanggu yang rencana kita mau piknik bareng ya. Kalau bahasa di tempat saya Bapak Ibu namanya namanya plesir. Apa itu? Apa itu plesir? Plus itu nambah, sir itu senang. Artinya berarti nambah senang. Semoga apa yang Bapak Ibu selama ini kerjakan, rutinitas harian, mungkin agak sedikit jenuh dengan berbagai macam kondisi di yeah. Nah, insya Allah besok kita akan freshkan sebentar. Kita akan sedikit refreshing nanti ya, juga acara Bapak Ibu semuanya, kami dari Salvatur Rumah Cenang. Dan perkenalkan Bapak Ibu, nama saya, sedikit perkenalannya. Kalau tadi, saya baru sebutkan nama saya ya, tapi sudah terpotong iklan di jalan. Baik, selanjutnya kembali, nama saya Mas Kukun Suyatno. Mas Kukun belum bapak, alhamdulillah. Karena belum ada yang temannya bapak, jadi masih mamas. Ya. Nah di sini Pak Ibu, saya bertugas sebagai pemandu atau biasa disebut tour leader yang insya Allah selama 4 hari ke depan, hari kedua baru menuju ke Bogor. Ya, itu programnya. Tapi akan saya jabarkan lebih lanjut nanti. Karena apa? Perkenalan kita belum menyangkut tentang fasilitas dari bus. Baik, perkenalan kita menggunakan bisnya adalah B-Coach. Ya, kita memakainya adalah B-Coach. B berarti bukan Bumblebee ya Dede ya. Bumblebee lambangnya lebah ya. Nah ini sama B juga lebah. Coach mungkin pelatih atau bawah. Berarti ini tukang ngambilin madu ini ya. B Coach ya. Alhamdulillah ini salah satu armada yang terbaru juga di kancah pariwisata di Purwokerto. Alhamdulillah kita hari ini bisa menggunakan jasa dari B Coach ini. Dan untuk drivernya Pak Ibu kenalkan. Ini ada Pak Jono di sebelah kiri saya di bawah. Kelihatan yang belakang ya, dada-dada ini Pak Jono ini. Oh iya, dada-dada. Iya. Terus Pak Jono ini oleh asistennya, namanya ada Pak Sono di sebelah kanan saya, di sebelah bawah juga. Cek satu. Sono di sebelah kanan saya, yang mana beliau sebagai asisten atau biasa disebut juga kondektur. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada adik yang membutuhkan untuk bantuan buka bagasi dan sebagainya. Kabak betul. Atau bisa disebut beliau adalah kabak ya, kepala bagasi. Jadi urusan bagasi nanti sama beliau Pak Sono di sebelah kanan saya.
Nah untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita menggunakan seatnya dua-dua. Artinya bangku di tempat duduk Bapak Ibu, sebelah kiri ada dua bangku, kanan ada dua bangku. Kalau anak sekolah biasanya menggunakan seat 2-3, tapi sekarang seat juga sudah banyak yang menggunakan seat 2-2. Nah yang kita gunakan seatnya adalah 2-2. Apakah semuanya ada sabuknya? Yang ini tidak ada, yang depan ada. Baik, di kanan kiri Bapak Ibu bisa dilihat ini adalah ada sandaran siku yang bisa diaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Di samping ya, di arah tengah. Silakan ditarik ke depan tuasnya, putar ke atas. Tarik saja, kalau nanti keras bisa minta bantuan kami. Terus di sampingnya atau di tengah, ini sampingnya, tengah persis, ada tombol berwarna oranye. Tombol tersebut berfungsi sebagai setelan sandaran bahu. Jadi kalau ingin lebih duduk lagi ke belakang nyaman posisi bahunya, silakan dipencet tombol berwarna oranye, sandarannya didorong ke belakang, jadi lebih bersandar lagi. Tapi mohon maaf, selama perjalanan tidak boleh tidur dalam posisi telentang ya Bu ya. Ini berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, penelitiannya udah 40 tahun lamanya. Kalau kita tidur dalam bis dalam posisi telentang sangat berbahaya buat kesehatan. Bisa sesak nafas, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi silakan nanti telan yang lain saja, boleh jajan, boleh yang lain ya. Jangan telentang. Iya, baru paham belakang. Baik, sedikit bercanda saja. Terus di atas kepala Bapak Ibu semuanya ada lubang AC yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti ini. Bisa dibuka, diarahkan, dibuka penuh, diputar, arahkan kemana, tutup sedikit sesuai dengan kebutuhan. Jika dirasa terlalu dingin adik-adik, silakan ditutup, tapi jangan terlalu rapat. Buka sedikit, arahkan ke jendela supaya nyaman iklimnya, juga cuacanya di bis menjadi sejuk ya. Terus ada juga bagasi atas Bapak Ibu, silahkan untuk barang-barang lain yang sekiranya selama kita perjalanan tidak begitu diperlukan, bisa Bapak Ibu simpan di bagasi atas. Pada saat menutup hati-hati jangan sampai terjepit ya. Sedangkan untuk tarikannya adalah, nah akan berbunyi seperti itu, tandanya bagasi sudah terkunci. Jika belum berarti hati-hati masih bisa terbuka, nanti isinya bisa nongol dan melompat keluar. Ya nanti bahaya kalau kena kepala. Ya. Terus banyak perjalanan berhubung bis kita tidak difasilitasi dengan toilet, mengingat memang kondisi jalan di Indonesia tidak semuanya rata, banyak tikungan mesranya, banyak lubang-lubangnya juga, yang mana kalau menggunakan bis bertoilet biasanya karena kita mayoritas muslim juga, kadang juga kita ragu saat kita menggunakan jasa toiletnya, sudah siap-siap bersedia, siap ternyata kena lubang kejeruk, akhirnya kita ragu pas mau sholat ini nyibret apa enggak, kan seperti itu. Jadi sepanjang perjalanan jika lo nanti dibutuhkan untuk menuju ke toilet, silakan Bapak Ibu adik-adik sampaikan saja ya, mas mau ke toilet, kita nanti akan singgah di pom bensin atau SPBU yang ada fasilitas toilet ya. Jangan disingkat yang lain sebagai tukang logo ataupun yang lainnya. Sudah baik kok. Apa ada tawa-tawa ngelombo nih ya Bu? Well, udah baik loh, sekarang bobo saja sudah cuci kaki sekarang itu. Baik Bapak Ibu, ini kita langsung lanjut menuju ke Jakarta. Nah untuk perjalanannya nanti kita akan singgah atau istirahat. Ini berhubung sebentar lagi masuk waktu maghrib. Ini paling nanti untuk maghribnya kita jamu dengan Isya sekaligus nanti di kawasan sekitar rumah makan SR. Nanti kita singgah untuk istirahat di sana. Namun maaf nanti untuk makan malamnya bayar sendiri-sendiri terlebih dahulu, karena program dari kita untuk makannya mulai besok pagi. Nah nanti malam kita langsung perjalanan menuju ke Jakarta. Besok pagi kita akan transitnya adalah di Asrama Haji Pondok Gede ya. Jadi nanti kita akan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Nanti akan kita sediakan kapasitas yang ada, memang untuk hari ini ada 8 kamar. Jadi mohon nanti yang ibu atau perempuan dengan putra-putrinya, yang bapak pun sendiri walaupun berkeluarga, tapi nanti mohon untuk karena itu di sana kita hanya untuk transit saja, jadi nanti dipisahkan seperti itu ya. Nah untuk malamnya baru nanti kita menginap di hotelnya. Nah kita transit di sana di salah satu tempat yang semoga saya doakan yang sudah pun bisa terulang kembali muslim terutama ya, adalah salah satu tempat berkumpulnya calon jemaah haji. Oke, ya itu di kawasan Pondok Gede. Nanti adik-adiknya juga bisa lihat, biasanya di sana sering ada kegiatan manasik haji juga, ada seperti Ka'bahnya juga. Dan nanti kita berada di Wisma Yang E, itu posisinya paling dekat dengan masjid. Dan nanti kita mandi di asrama haji Pondok Gede. Pagi hari diharapkan kita jam 8 pagi sudah check out atau keluar dari Pondok Gede, kita langsung menuju ke Ancol. Yang pertama kita langsung mengunjungi kawasan pantai karnavalnya.
Nah, berhubung Dufan bukanya itu jam 11 siang, terus kita pagi-pagi ngapain dulu? Ya, kita nanti kan ada acara sedikit, kita fun game nanti di Pantai Ancolnya. Nanti kita cari tempat yang asik, yang seduh ya, buat kita acara fun game. Biar kita lebih fresh lagi, lebih semangat sebelum kita berkunjung ke Dufan. Ada-ada yang pernah masuk Dufan? Adiknya sudah? Waduh, yang belum sih, omnya juga belum. Saya belum pernah masuk ke Dufan, Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau nanti di sana kita sama-sama cari tahu. Maksudnya belum pernah bareng Bapak Ibu semuanya. Kalau kemarin ke Badung, Ibu ya Bu, Bapak juga. Nah, untuk besok kita menuju ke Dufan. Nah, siang harinya kita ada fun game di nanti di pinggiran pantai Karnaval Ancol. Setelah itu kita makan siang. Nah, berhubung paginya sudah kita isi dan acara fun game, sedangkan Dufan buka jam 11, tanggung sekali ya kalau untuk makan siangnya. Jadi mohon maaf, besok kita makan siangnya digasikin sedikit, kemungkinan jam 11 atau 12, baru kita masuk ke Dufan. Karena kalau kita jam 11 tank masuk Dufan, nanti jam 12 makan siang harus keluar lagi, masuknya sudah tidak bisa lagi. Nah, untuk tiketnya Pak Ibu, tiket menuju ke Dufan adalah hanya ada satu tiket, yaitu tiket terusan. Jadi Bapak Ibu, di dalam wahana Dufan, mau naik wahana, permainan apapun, semuanya sudah free. Kecuali, alias sudah gratis, kecuali wahana-wahana atau permainan jenis seperti dingdong yang menggunakan koin, itu membayar sendiri. Tapi untuk yang lain-lain, silakan tinggal antri saja. Nah, semoga di jam-jam besok, jam segitu, tidak terlalu banyak yang antri, sehingga kita bisa lebih nyaman menikmati wahana permainan di Dufan sampai dan sore hari. Kemudian sore hari kita langsung menuju ke hotel tempat kita menginap, Bapak Ibu. Ya, berada di Mangga 2. Nanti satu kamar adalah biasanya keluarga. Kalau normalnya adalah satu kamar isinya 2. Nah, berhubung di sini banyak membawa putra putri, kalau sekiranya masih cukup satu kamar kok bertiga, Bapak Ibu anak, silakan dipakai. Tapi kalau sekiranya kok putra putri sudah terlalu besar, mungkin agak sedikit menyita tempat tidur juga, nanti tinggal disampaikan saja, nanti kita kondisikan supaya Bapak Ibu lebih merasa nyaman selama berada di penginapan. Nah, nanti sampai di penginapan kita bagi kamar, selesai langsung kita makan malam di situ Bapak Ibu. Nah, mohon maaf, menu dari hotel mungkin tidak sesuai harapan, karena biasanya menu hotel kita akan berbeda dengan menu keseharian kita di rumah makan. Walaupun budgetnya lebih mahal, acara kita sediakan juga ada urgent tunggal tapi tanpa artis ya, karena katanya dapat bocoran. Iya betul, katanya banyak banget artisnya. Saya dengar bocoran tadi katanya banyak lulusan Indonesian Idol di wisuda. Bukan Idol. Ya, ini Indonesian Idolnya ada di sini semua katanya. Jadi silakan besok bisa bernyanyi ria, kita menghibur rekan-rekan yang lain juga. Kita menuju ke Taman Safari. Nah, berhubung di sana biasanya di perlawanan buka tutup jalur puncak. Nah, untuk itu kita agak sedikit bergegas ya, karena kita langsung menuju ke Taman Safari, salah satu tempat wisata yang menjadi favorit bukan cuma penduduk kita domestik, tapi juga luar negeri juga banyak sekali yang berkunjung ke sana. Apa saja yang bisa kita lihat di sana, Dede? Iya betul, ada monyet. Monyetnya jangan nomor sebelah. Ada monyet, ada juga sapi. Jangan ya, berbagai macam binatang ada di sana. Nanti kita akan berkeliling. Nah, selama berkeliling juga, apabila nanti adek-adeknya ada yang merasa bingung, itu binatang apa? Jangan khawatir, nanti di depan dari kandang-kandangnya itu ada juga keterangannya. Tapi apabila nanti kok adek-adek bingung, kita bantu untuk dibantu. Karena biasanya binatang yang di sana, yang jarang kita ketemui dalam keseharian kita di sini, itu seperti itu. Nah, untuk itu, besok kita berkeliling. Kita bisa berkeliling di suatu taman yang memang ini menjadi ikon dari zaman dulu kala, Pak Ibu. Dari pertama saya menjadi pemandu di tahun 2006, itu memang sudah sangat terkenal, Taman Bunga Nusantara. Nah, berhubung daerahnya sangat luas, jangan khawatir Pak Ibu, jika ingin mengelilingi keseluruhannya, cukup nanti tinggal naik kereta atau mobilnya, itu hanya 15.000, sudah tinggal duduk cantik sambil selfie selfie di sana. Nah, nanti setelah dari situ kita sudah pulang menuju ke Simanggu tercinta. Tapi malamnya kita akan singgah untuk makan malam dan kita tengok-tengok sebentar nanti untuk menuju ke pusat oleh-oleh khas Jawa Barat, sekedar kita untuk oleh-oleh orang tercinta di rumah. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita sambung kembali. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu, kita fasilitasi dengan audio visual, yang artinya nanti akan ada TV juga, yang mau nyanyi juga boleh, nanti request saja lagunya.
Nah, berhubung alat atau perangkatnya cuma satu, nanti yang mungkin minta lagu jangan minta barengan ya, nanti bingung alatnya. Nanti bergiliran saja. Nah, sebentar lagi ada deh, di depan kita jalurnya sudah mulai tikang-tikung. Jadi silahkan yang mungkin sudah menggunakan Android atau HP, kurangi aktivitas bermain HP karena biasanya membuat kita sedikit pusing ya. Ya, tapi jangan khawatir, walaupun di sini ahli-ahli medis semuanya ahli kesehatan, tetap P3K standar kita sediakan. Dan khawatir yang mungkin mabok juga, kita sediakan obat mabok nomor 1 di Indonesia. Ya, kita yang punya, tas kresek namanya. Kita sediakan banyak. Semoga semuanya paham penggunaannya ya. Cukup di depan mulut saja, nggak perlu masuk semuanya. Nanti repot kalau masuk semuanya. Baik, baik, selamat menikmati perjalanan. Silakan yang merekas lagu, boleh. Biasanya lagunya dangdut ya, maksudnya Roma ya, Bang. Ya. Nah, namanya ini Mas Sidik ya. Ini akan mendokumentasikan yang mengambil gambar Bapak Ibu semuanya. Jadi dimanapun Bapak Ibu nanti berjalan, berkeliling, berwisata, berpiknik, pada mas-mas yang ganteng ini, melambai saja ke kamera. Halo Mas. Ya, nanti dokumentasinya banyak gambar Bapak Ibu. Baik, silakan menikmati perjalanan Bapak Ibu. Mari kita bagikan snack. Kalau minumnya yang mungkin tadi baru naik, untuk air minumnya sudah kita sediakan di depan bangku masing-masing. Untuk mineral botolnya, terus snacknya kita bayarkan sekarang. Karena tadi baru bicara sedikit ada yang naik, jadi belum saya bagi semuanya. Baik, selamat menikmati perjalanan. Masih bersama kami, Salvatur, sahabat dekat di Sabana. Dengan waktu, walau kita akan berpisah, walau tak lagi bersama, walau tiada mungkin saling memiliki, saling thank you.
Senior-senior saya yang hormati, segenap karyawan-karyawati UPTD Bukisma 91 yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Sekali lagi, semangat pagi. 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 Terima kasih. Satu kali. Yang betul. Salam germas. Sehat, bugar, produktif. Tegas stunting itu penting. Sehat, bugar, produktif. Cegah stunting itu penting. Sekali lagi, salam germas. Sehat, bugar, produktif. Cegah stunting itu penting. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Dan Tuhan yang berkuasa, ya Rabbi, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di tempat spesial ini, di Taman Impian Jaya Ancol, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan komitmen penggalangan baru, ya, komitmen baru di dalam peningkatan mutu layanan kesehatan kita. Alhamdulillah, meskipun tidak semua karyawan-karyawati bisa mengikuti komitmen ini, saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya karena memang harus dibagi antara yang piket, ya, pelayanan dengan yang tidak. Alhamdulillah mungkin ada sekitar 50-an lebih bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi teman-teman sekalian, tahun 2017, September 2017 kita kemarin sudah melaksanakan proses akreditasi. Ya, 3 tahun ke depan, berarti 1 tahun ke depan ya, tahun 2020 kita akan diakreditasi lagi. Pada kesempatan pagi hari ini, tahun 2019, ya, kita akan komitmen ulang, komitmen kembali. Barangkali kemarin ada kekurangan-kekurangan di dalam kita menjalankan komitmen, kita perbaiki. Dari segi struktur peningkatan mutu juga sudah kita perbaiki. Ini di sini ada teman, jangan sampai salah. Aku di mana? Posisiku di mana, ya? Barangkali lupa, ya. Lupa. Ya. Nanti akan mutu layanan klinis yang akan dipimpin oleh Dr. Yani.
kemudian di sebelah kiri saya di sana ada penandatanganan komitmen tim mutu admin yang akan dipimpin oleh Dr. Febri ya. Yeah. Mohon teman-teman nanti ketika saya membacakan ini komitmen peringatan untuk berkomitmen untuk satu semua diikuti ya. 2, 3 komitmen peningkatan mutu kinerja mutu layanan klinis dan keselamatan pasien UPTD Puskesmas Cimanggis 1. Kami karyawan karyawati UPTD Puskesmas Cimanggis 1 berkomitmen untuk 1 meningkatkan mutu kinerja mutu layanan klinis dan keselamatan pasien sesuai dengan visi misi tata nilai dan peraturan internal UPTD Puskesmas Cimanggis 1 secara berkesinambungan. 2. Menjalankan dan membiasakan budaya mutu untuk peningkatan kepuasan pelanggan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Ditulis tanda tangan dan kalau saya minta satu dua kata-kata komen. Iya. Dokter Febri. Nomor mana? Mbak Lis. Maju mengantri. Sisa. Isi dulu, isi di urutan dulu. Sekarang lain 6 apa ya? Lagi, Mbak Leni. Mbak Leni. Kalau aku nggak mampu. Mbak Nur Asin, Anissa ini pendatang baru admin. Monggo. Ini orang admin. Nama lu bu. Dari awal bawah, kalau nggak mampu dulu. Kon di komen aku masuk aku tokar mbak Bandi. Monggo nanti bisa tanda tangan lagi. Terus untuk sekretarisnya Mas Dian Kusuma. Dian. Mutualisme. Kata Pak Arif. Pakainya di sini. Iya. Coba tim survei sekaligus. Iya. Siapa lagi? Anggotanya Bu Supia, Mbak Megi, Mbak Lina Hasanah, Widya Ningsih, Bu Istaria, sama Mbak Linda. Soalnya sambil survei. Anggotanya. Pak Heri, tim mutu KP sebelah kanan. Ya. Saya, Dokter Dimas, Mbak Wur Niyati, Pak Wastam, Mbak Lina Hasanah, Mbak Widian Ningsi, Yusuf Prihatin, Siva, Dian Pak Hartono, Arnita nggak ada ya, Resti juga, Arini nggak ada, Pak Karso, Bu Dwi Atika, Pak Omo, Mbak Roliati, Pak Toto, Mas Tio. Yang sebelah kiri, ya. Untuk tim audit. Dokter Dimas, mau masuk ke audit, ketua tim audit internal.
coba Dokter Dimas untuk ketuanya tanda tangan. Merapat ke sebelah kiri. Tanda tangan. Komitmen dulu. Ya. Teman-teman silakan. Merapat. Sudah siap semua? Sudah. Ayo mulai. 1, 2, 3. Berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan manajemen puskesmas sesuai dengan visi misi tata nilai dan peraturan internal yang berlaku di UPTD Puskesmas Cimanggu 1 secara berkesinambungan. Ayo Pak Karit ulang. Ayo menurut ya. Pakai kelipatan 5 yang berhitung mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah yang kelima dia tidak menjawab 5 tapi menjawab dengan dor, paham? Begitupun seterusnya 7, 8, 9 pas 10 harus dor seterusnya. Are you ready? Oke, kita mulai dari sini. Iya, tahan. Harusnya berapa? 6. Karena ini masih awal, masih latihan, bolehlah kita maafkan ya. Oke. Tapi nanti dapat hukuman ya. Oke, nanti yang salah suruh maju. Sekarang kita ulangi lagi, mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak, temenin saya di depan sini, Pak. Bapak maju sini, temenin saya di depan. Sini maju dulu. Maju dulu. Nggak usah, nanti kita dandanin boleh. Panggol aja, kan? Oke. Di sini saja, ikut ngawasi yang salah ya Pak, nanti nyari tim. Oke, kita ulangi. Kita tidak akan mulai sampai berhitungnya semuanya benar. Oke, mulai Mbak. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Dor. 10. Ayo Pak, sini Pak. Ternyata ya, kita sudah 3 kali mengulang kan ya. Ya, sini Bapak, Bapak yang cakep, Bapak yang ganteng, sini Om, sini maju. Nah, tadi teman yang di sebelah sana nggak lihat Bapak yang mana yang salah. Nah, di sini kan jadi lihat ya. Oke, sebentar, kita mulai lagi dari Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini Pak, ternyata ada yang menunggu juga. Maju Pak, inilah 3 arjuna terpilih kita saat ini. Kita belum dapat seri kandinya. Oke mulai Mas. 2, 3, 4, 1. Maju, dapat langsung seri kandinya. Maju, maju dulu. Mbak langsung mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dua-duanya aja, biar seimbang serikandinya dua. Mangga Ibu, dua-duanya aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Baik. Sekarang kita semuanya paham alasan kenapa mereka selalu bergandengan, selalu bersama ya. Apa Ian ke separuh sendiri nih? Oke. Gak apa-apa, oke. Baik, mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dor! 13, 14, 16, 18, 19, 20. Ya, oke, terus 21. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Oke, cukup. Berarti kita ada terakhir berapa? Bergandengan tangan. Oke, bergandengan tangan, merapat lagi. Sudah cukup? Oke, cukup. Baik Bapak Ibu, kita tahu kawasan Ancol ini dulunya adalah sebuah tempat sebagai pelabuhan bandar juga yang sangat terkenal. Nah, salah satu asimilasi budaya
yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia adalah salah satu permainan yang sangat terkenal di Belanda. Nah, oleh orang kita, permainan tersebut dilebur dalam bahasa kita menjadi namanya cincripit. Ya. Ada yang tahu namanya cincripit? Oke, sedotan kayaknya asik banget, gandengan tangan, lepasin dulu. Aturan mainnya seperti ini. Tapi sebelum kita main, saya pengen tahu semangatnya dulu. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu semuanya harus tepuk tangan 3 kali seperti ini. He 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 he. Kalau pagi 3 kali, karena semangat ya. He he he, 3 kali ya. Kalau pagi, kalau saya bilang selamat siang, kalian harus tepuk tangan 2 kali ya. He he. Kalau saya tepuk selamat malam, berarti tidak tepuk, tapi tepuk cantik. Oke, siap, kita tes dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Ambil gambar yang cantik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Ada yang he tadi. Sudah diambil gambar kah? Sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Sebentar, tahan dulu, tahan dulu. Jangan lepas dulu. Saya pengen lihat ada yang ngiler enggak tidurnya nih. Maaf. Oke, terima kasih pertolongan dulu ya kalian. Kita lanjut ke permainan cincripit tadi. Permainannya seperti ini. Jika saya bilang satu, siap-siap perhatikan ya. Jika saya bilang satu, keluarkan tangan kanan kalian seperti ini sambil bilang cing, gitu ya. Kalau bilang satu, berarti tangan kanannya cing ke sebelah kanan. Terus kita bilang dua, berarti tangan kirinya harus menunjuk. Baik. Di sini kita akan melatih kerja otak kanan dan otak kiri, juga indera pendengaran kita. Yang akan kita refleksikan pada gerak tangan kanan dan kiri. Di mana tangan kiri kita harus secepatnya menghindar, tangan kanan kita secepatnya menangkap, ya. Oke, kita ulangi. Satu. Dua. Harus tengah-tengah yang jujur, tengah temennya yang jujur sampai nempel. Ya, nanti kalau saya bilang ini baru permulaan ya. Tiga. Nah, kalau yang kena pegangin terus seperti itu ya. Sudah paham permainannya? Baik, sekali lagi perhatikan aba-abanya. Siap, kita mulai sekarang. Satu. Dua. Tikus. Hai, hai, hai. Halo, jangan bangga dulu. Halo. Tadi aba-aba itu ditangkap apa? Tiga kan? Tadi saya bilang apa? Kenapa ditangkap? Iya kan? Oke, kita ulangi. Satu. Cing. Dua. Tiga. 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 Nah, inilah ambisi dan keinginan yang kadang tidak selaras dengan kemampuan, ya. Melatih ke situ. Ulangi lagi. Satu. Cing. Dua. Tiga. Ada yang dapat? Ada yang dapat? Mas Yogi yang dapat dicatat. Sebentar, sebentar. Ini dapat tapi juga kena ya. Plus plus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Minta tolong disarat yang dapat. Yang dapat ya, ditanya dulu namanya siapa dari belakangnya Mas Yogi. Team building, kita akan bermain tim. Kalau tadi perorangan melatih refleksi otak dan juga daya nalar kita. Nah sekarang kita akan bermain dalam satu tim. Kalian akan membuat satu tim yang isinya 5 orang. Ingat, 5 orang. Kalau saya bilang lingkaran, langsung cari teman pasangannya sebanyak 5 orang. Kalian pegangi erat-erat bergandengan ya, sambil berjoget nanti dengan musik yang diputar. Paham? Kalau saya bilang apa tadi? Lingkaran. Kalian langsung mencari 5 temannya ya. Nah, tapi sebelum itu, saya akan berikan sebuah instruksi atau kode. Kodenya seperti ini, mohon diperhatikan. Mas Yogi sudah? Sudah? Oke. Perhatikan. Halo. Hai.
Oke. Kalau saya bilang patung pancoran, kalian jawab ngit gitu ya. Tangan dua diangkat, kaki kanan diangkat. Sambil bilang ngit. Ya. Patung pancoran. Ngit. Nah, seperti itu. Kalau saya bilang bundaran, langsung cari 5 orang buat menjadi satu tim. Paham? Oke. Kalau saya bilang dansa, berarti cari hanya 2 orang saja, sepasang dansa berdua. Paham? Terserah mau cari yang mana. Terus kalau saya bilang lampu merah ada berapa lampu? 3. Merah, kuning dan hijau. Berarti cari 3 orang yang di depan jongkok, tangannya kelip-kelip, yang di tengah seperti ini, yang belakang berdiri penuh, tangannya kelip-kelip. Paham? Paham. Oke, kita tes dulu. Coba. Kalau dansa berarti 2 orang. Kalau lingkaran berarti 5 orang. Terus lampu merah berarti 3 orang. Cukup atau mau ditambah perintah lagi? Udah. Baik, kita tes. Patung pancoran. Patung pancoran. Dansa. Musik, nah, musik. Ayo cari pasangan, cari pasangan. Cari pasangan. Cepat cari pasangan. Iya. Sambil cekik, pegang pasangan dan sambil lepas. Ya, ini cari pasangan. Kalian cembo. Ya, semoga cepat move on ya. Lampu merah. Lampu merah. Bertiga, lampu merah. Jawaban besok terus, Mak. Lampu merah. Berurutan yang rapi. Lampu merah. Lampu merahnya baru dua, kurang satu. Ibu cari pasangan, Ibu. Itu lampu merah, sudah keren sekali. Ayo tahan dalam posisi lampu merah, tangannya kelip-kelip. Tahan lampu merah, masih. Lampu merah, ada yang jomblo? 5 orang, berarti 5 orang. 5 orang. Kenapa Pak rebutan Pak? Ikhlasin Pak, ikhlasin. Berempat ini, berempat. Berempat. Oke, lingkaran besar. Kembali seperti semula, lingkaran besar. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Patung pancoran. Jangan pegangan dulu Pak, tenang, pasangannya hilang. Patung pancoran. Patung pancoran. Lampu merah. Ayo, yang gak dapat pasangan ke sini. Yang gak dapat pasangan ke sini. Dua orang yang beruntung ya. Dicatat dari situ saja namanya siapa. Oke, sudah lampu merah. Dansa. Dansa. Aha, ini mah gak dapat pasangan terus. Biasanya aku pusing. Hadiah lagi. Lampu merah lagi. Sudah mulai kompak ya. Asik. Dansa. Buang pasangannya. Buang, lupakan. Ada yang gak dapat? Seperti ini ya. Peranggulan. Yang sekiranya kok rangkulannya asik digeser. Biar gak begitu asik. Semuanya memiliki kelilingkung bareng, anggap saja kelindung bareng itu nama suatu kapal. Tadi malam kita sudah nonton juga tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Nah ini anggap saja UPTD Puskesmas 1 Cimanggu adalah sebuah kapal besar yang ingin berlayar menuju ke suatu pulau-pulau harapan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ya, seperti itu kan. Nah untuk menuju suatu pulau harapan itu tidaklah mudah, banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya. Salah satunya akan kita temui di tengah lautan adalah ombak ya. Ombak itu ada dari kanan, ada juga dari kiri, betul?
ada juga nanti adalah pusaran. Dan bisa saja kita mengalami kapal hancur, betul? Tapi jangan pernah patah semangat, saat kapal hancur itulah kita akan membentuk sesuatu yang baru dengan cara yang baru, dengan kekuatan baru. Abah-abahnya seperti ini, silahkan rapatkan barisan, kita adalah sebuah kapal yang solid, yang kompak. Kapal pelindung barang berlayar di lautan. Diam! Diam, pokoknya digoyang mulu. Baik, ternyata di depan kita ada ombak besar. Nah, saat ada ombak dari kanan, berarti kita bergerak ke kiri. Tahan. Geseran Pak Rudi, geseran Pak Ting, geseran. Baik, kita lanjut. Ketika ada ombak dari kanan, ombak dari kanan, kita berarti bergerak ke kiri. Sambil bergerak, sambil berkata kiri, gitu ya. Ombak dari kiri, kanan. Seperti itu ya. Masuk pusaran, berarti semuanya harus bergoyang masuk pusaran sambil bilang serr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 
Ibu jangan nakal dulu, bro. Baik, kita uji coba kapal kita. Kita di tengah lautan dan ternyata kita berdua sendirian ditemukan oleh sebuah badai yang sangat besar. Ombak dari kanan. Pegangan yang erat ibu biar kapalnya kuat. Ombak dari kiri. Salah. Kapal kembali normal, hanya goyang normal. Ayo goyang-goyang saja, goyang normal. Angin datang dari kanan. Ombak dari kiri. Ombak kembali normal. Nah, apa yang terakhir adalah kapal pecah. Saat kapal pecah inilah yang kita temukan ada yang di rolling. Pernah. Nah, saat itulah kita bisa mempelajari satu hal, yaitu apa? Kenapa kapal kita bisa hancur? Kita harus merubah manajemen kita, merubah cara pandang kita berlayar dan segala sesuatunya. Jadi nanti pada saat kapal hancur, secepatnya kalian bergerak dan membangun kapal baru dengan cara tukeran posisi, ya. Dengan cara tukaran posisi, inilah maksud dari rolling. Paham? Gelombang dari kiri, berarti goyangnya kanan. Gelombang dari kanan, kiri. Masuk pusaran. Pusarannya tambah kuat. Tambah kuat. Kapal hancur. Tukeran. Langsung membentuk kapal yang kuat kembali. Langsung bentuk kapal pelindung barang kembali. Oke. Dari sini bisa kita lihat bagaimana solidnya tim UPTB Kesus Maksimanggu 1. Hempak sekali. Masih bergabung tangan, masih dalam satu kapal yang kuat. Gelombang dari kanan. Gelombang dari kiri. Normal kembali. Oke, ada yang masih masuk pusaran saja. Sebelah sini kan goyang-goyang terus. Kan sudah normal kembali, Bu. Ibu mau masuk pusaran lagi, Bu. Jangan. Oke. Okay. Ombak dari kanan. Ombak dari kiri. Keren. Masuk pusaran. Kapal hancur. Keren, keren, salib. Ya. Kenapa, Pak? Kenapa? Baik, tangannya silakan lepaskan dulu, tepuk tangan dulu buat kalian. Dari sini sudah bisa kita ukur bagaimana kekompakan kalian. Mungkin dalam personalitas. Siapa lagi?
Bapak Ucah Hitam, Bapak nyindir saya, Pak. Oke, kalian dari Jepang, ada seorang kesatria yang sangat terkenal, betul? Bukan itu, Pak. Siapa? Samurai, betul. Ada yang kenal pedang samurai? Ada? Ada yang pernah pakai? Samurai dari Jepang. Kita lihat bagaimana kekompakannya. Mohon semuanya konsekuen. Tadi kita bisa sudah sama-sama mengucapkan janji konsekuen kita. Begitupun dalam kita menjadi seorang kesatria. Saat saya bilang samurai siap, ya, samurai siap. Kalian jawab, hai, hai. Artinya apa? Bayangkan pedang samurai yang sangat tajam kalian pegang. Yang ada yang lupa pakai deodoran dari pagi? Gak apa-apa lah, dimaklumin kok. Samurai siap. Ya, kaki yang terbuatnya maju. Kita bertujuan untuk membasmi musuh yang datang ke kaisar kita. Saya minta para samurai yang ada di sini rela berjuang demi kekaisaran kita. Sanggup? Sanggup? Arigato. Ya, terima kasih. Baik, saat saya bilang ada musuh di depan, ya, berarti kalian tebas satu langkah ke depan. Samurai siap? Musuh di depan. Musuh di depan. Hai, ya seperti itu. Saat musuh di samping kanan juga sama. Berarti gerakannya ke? Ya, ke kanan berarti ke kanan, ke kiri berarti ke kiri. Kalau ke belakang juga ke belakang. Are you ready, samurai? Samurai siap? Samurai siap? Angkat semua pedang kalian. Tahan, Pak. Kok pedangnya karatan, Pak? Ya, biar tajam. Samurai siap? Musuh di depan. Musuh di depan. Musuh di kanan. Konsekuen, jangan ada yang kalah-kalah temannya. Yang sudah, konsekuen. Musuh di kiri. Musuh di depan. Musuh di depan. Ada yang sadar? Musuh di belakang. Konsekuen ya, satu gerakan saja. Musuh di kanan. Iya, nggak apa-apa terusin. Konsekuen, Pak, konsekuen, nggak apa-apa. Sesama kekuatan harus saling, itu nggak apa-apa. Musuh di kiri. Konsekuen, jangan diroba-roba, percaya pada diri sendiri. Oke, semua kembali ke kerajaan, menghadap saya. Sebenarnya banyak yang salah, nanti kita akan sama-sama tahu salahnya. Ya, menghadap ke saya. Samurai siap. Musuh di depan. Musuh di depan. Musuh di kanan. Musuh di depan. Teruskan, jangan ada yang berubah. Percaya dengan kepercayaan kalian. Musuh di depan. Musuh di depan. Musuh di belakang. Sebentar, tahan dulu. Kok jadi berantakan gini ya? Samurai yang satu batuk. Ya. Jangan pakai baju sebenarnya gak selanjut. Musuh di belakang. Belum sadar juga yang salah tadi. Jujur di hati. Jujur. Ibu rupanya pas gak bu? Samurai kembali ke kerajaan. Saya kasih tahu salah satu contoh yang salah. Musuh di depan. Musuh di kanan. Musuh di depan. Harusnya kemana depannya, Pak? Tadi lagi ke kanan. Paham? Iya? Kenapa depannya sini lagi? Oke, samurai siap. Tadi kan masih berantakan, coba. Musuh di kanan. Musuh di kanan. Musuh di belakang. Musuh di depan.
Musi di kiri. Ibu belum ngasih salahnya ibu, yakin. Ibu maju sini dulu bu. Iya. Ibu namanya ibu siapa? Putri. Saya Mas Pupun bu. Iya. Berapa putra bu? Musi di depan. Musi di kanan. Musi di belakang. Betul. Musuh di depan. Musuh di kiri. Musuh di depan. Musuh di kanan. Musuh di depan. Ya, sekarang sudah betul. Terima kasih Bu. Oke. Berarti sudah boleh komat ya. Depan. Lencang depan. Lencang depan. Lencang kanan. Tegak, berat. Lencang kanan, berat. Lencang kanan. Ayo. Baik. Kita akan bermain normal dan opposite ya. Anggap saja ini adalah bagian-bagian yang ada di UPTD Puskesmas Simanggu 1. Yang ini? Admin. Oke, yang ini? Yang ini, Pak? Dok jam 4. Oke. Yang di depan adalah ketua. Paham? Yang di depan adalah ketua. Berarti harus yang bisa mengarahkan. Mau digeser dulu boleh. Ya. Nah, yang di belakang artinya adalah bawahan ketua, entah itu wakil sekretaris bendahara atau apapun. Nah, untuk bisa mendukung kinerja dari kepanitiaan atau panitia kita, berarti yang lainnya harus kompak, betul? Harus memegang janji, teguh dan segala perintah, betul? Memberi masukan yang baik dan berarti, betul? Untuk itu, segala sesuatu kalian harus mengunci akses, mengunci segala perintah yang diberikan oleh ketuanya. Dengan cara belakang setelah ketua mengunci dengan cara memegang pundak ketua, yang paling juga sama sambil bilang kunci, kunci, kek, gitu ya. Pas saya bilang kunci, kek, tangan dua, iya, kunci. Oke, berarti sudah terkunci ya. Oke, turunkan dulu, buka kunci. Baik, kita akan bermain normal dan opposite. Normal artinya apa adanya atau sebenarnya. Opposite artinya kebalikannya. Nah, nanti saya akan memberikan instruksi. Contoh seperti ini, Bapak Ibu. Instruksinya adalah normal opposite. Apa? Normal opposite. Nah, perintahnya adalah contoh. Tadi instruksinya normal dan opposite. Nah, perintahnya adalah kanan. Normalnya kanan kemana? Kanan kan? Berarti Bapak Ibu melompat selangkah ke kanan. Kanan. Melompat ya. Nah, yang kedua tadi apa instruksinya? Opposite, berarti kebalikannya. Kalau perintahnya kanan berarti kiri. Paham? Paham. Oke, kita tes dulu. Kunci. Nah, sudah dikunci. Baik, perhatikan instruksinya. Normal, normal. Apa? Kalau ke kanan berarti loncat. Kalau ke depan juga sama, ke belakang juga sama ya. Paham? Instruksinya apa tadi? Normal, normal. Coba maju, maju gitu ya. Kalau maju berarti bilang maju gitu kan. Mundur. Nah, itu berarti ABB sebenarnya ya. Normal, normal. Sekarang kita tes level 1, 3 perintah ya. Kita mulai. Kunci. Kunci. Oke, perhatikan instruksinya. Normal, opposite, normal. Apa? Ingatkan yang belakang, Anda sebagai ketua harus mengingatkan bawahannya. Apa bapaknya? Baik, perintahnya, perhatikan. Kanan. Kanan. Ikuti dulu saja. Kanan. Maju. Maju. Iya, perhatikan, Pak Ketua harus mengingatkan. Begitu saya berikan instruksi, langsung ke belakang. Normal, opposite, normal. Salah sendiri.